Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Bersama kami Reza Refer. Di sebelah kami adalah sebuah SUV flagship dari BMW. Yes, BMW sekarang sudah menjadi brand premium terlaris secara global dan tahun lalu khusus untuk Indonesia memecahkan rekor penjualan selama 21 tahun. Nah, untuk merayakan itu, mereka langsung meluncurkan SUV terbesar mereka, flagship. Kelihatan ya dari depan aja udah banyak yang berubah. So ini dia the new BMW X7. Ya, di samping kami adalah BMW X7 LCI, Life Cycle Impulse. Itu bahasa kerennya BMW untuk facelift. Yes. Tampilan berubah banyak banget. Sekarang grillnya jangan kalian anggap menjadi kecil, karena sekarang sebenarnya semuanya sama. Tapi berkat lampunya sekarang udah split level seperti ini, DRL bagian atas, lampu depannya, lampu utamanya itu yang tengah. Jadi membuat grillnya seakan-akan secara proporsi dia lebih kecil. Gitu. Jadi secara tampilan sebenarnya grillnya masih sama. Dia pakai DRL yang baru sekarang. Lampunya memang tidak lagi pakai laser light, sayang sekali. Dia sekarang hanya menggunakan BMW LED yang bisa mengcover jarak ke depan itu sejauh 400 meter. Kalau kalian perhatikan secara tampilan, dia memang berubah banget ya. Ada yang bilang mirip tetangga ya, tetangga yang Santa-Santa itu ya, Santa Claus ya. Ada yang bilang juga mirip sama XP-XP gitu. Tapi ya ini bahasa desain terbarunya BMW lah. Memang sekarang semuanya pakai split level seperti ini membuat lebih modern. Sekarang yang masuk ke Indonesia adalah yang varian M-Sport. Tidak lagi pakai varian yang Pure Excellence atau Opulence, sekarang sudah yang M-Sport. Karena kata BMW, banyak konsumen di Indonesia lebih request untuk yang masuk yang varian M-Sportnya. Gitu. Warnanya keren banget ya, Brooklyn Grey. M Brooklyn Grey, bagus banget. Dan kalau kalian lihat, bawahnya itu dibikin piano black. Dan beberapa lubang-lubang di sini juga sudah asli nih. Wih, keren. Di sana juga asli. Dan keren ya kalau di bawah sini, dia sudah ada sensor untuk BMW Intelligent Safety Drive-nya, jadi sudah lengkap dengan Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, dan kami pernah tes juga di BMW X7 yang pre-LCI, itu canggih banget. Bahkan dia bisa nge-scan mobil yang dari samping kiri kita di layar speedometernya. Since ini first viewing, jadi kita nggak usah kaku-kaku banget lah ya. Langsung lihat-lihat aja yuk, bagian sampingnya yuk. Nah, dia pakai velg 21 inci, 285-45R21, 21 inci, depan dan belakang sama. Jadi panjangnya tetap di 5 meter lebih, tidak ada perbedaan sama sekali untuk panjang atau dimensi karena memang dia masih LCI, dia belum berganti generasi sama sekali. Masih keren ya. Ya kalian nikmati dulu dari samping stance-nya. Gagah banget. Proper SUV. Kami jujur harus diakui kalau dibandingkan dengan rivalnya terdekat atau misalnya si GLS ya. Ini lebih proper SUV-nya gitu. Keren banget. Di samping dia tetap dilengkapi dengan soft close atau vacuum door-nya tetap ada. Belakang perubahan sedikit. Kalau kalian praktikin tekstur pada bagian samping di lampunya kayak diberikan tekstur-tekstur gini. Kelihatan nggak ya di kamera? Kelihatan ya? Oke. Ini di belakang. Pakai white lens biar kelihatan. Dia dibikin smoke gitu, aksen smoke karena memang dia adalah yang varian M Sport. Nih, tetap pakai X Drive 40i. Bagus, dia juga ya dibikin warnanya tuh agak gelap gitu ya. Bagus banget. Bagasinya tetap dengan tipikal BMW X5 ke atas yang mana split ya. Dua gini. Dan jadi kalian bisa menggunakan ini untuk kalian misalnya mau duduk gitu. Nah, nikmati sunset gitu ya. Kalau kami menikmati backstage. Anyway, kapasitas bagasinya tetap sama, tidak ada perubahan. Kami pernah tes bahwa stick golf juga masih muat di event 3 baris tegak. Dilipat rata lantai juga masih bisa lebih besar lagi sampai hingga 700 liter lebih. Jadi ya, practicality bukan masalah lah, bukan issue lah di sini ya. Kalau kalian perhatikan bagian interiornya, sekarang sudah pakai iDrive 8. Sudah pakai iDrive 8 yang mana sekarang sudah support touchscreen, dia udah proper touchscreen ya, keren banget nih. Touchscreennya udah mirip di yang misalnya BMW iX, 3 series yang terbaru, LCI juga, sudah bagus banget. Dia banyak pengaturannya seperti My BMW, kalian bisa customize sendiri, engine oil, dan segala macam konten. Bisa melihat juga ambient light-nya, juga bisa terlihat. AC juga bisa kita ganti-ganti dari sini. Dia ada sudah quad zone ya,
Jadi dua di depan, dua di belakang, bagus banget, lengkap. Dia nih climate menunya. Nih kita sekarang kita lihat tengahnya lagi. Kita kalian mau ganti-ganti yang lain, widget, traffic condition, semua tuh ada nih. Maps-nya juga gede banget, bagus. Jadi iDrive 7 tuh udah jauh lebih lengkap sih menurut kami. Jadi kalian kalau mau mendapatkan kelengkapan, bagus banget sekarang ini mobil. Nih sekarang kita mau lihat ya mobilnya. Kita lihat apakah dia kita bisa ganti-ganti. Nah, apa aja nih yang bisa diganti dari sini ya? Vehicle status. Nah, interior lighting nih, coba. Ambient light-nya ada berapa nih? Ambience. Wah, color-nya sekarang meningkat nggak ya? Jadi berapa nih? Jadi banyak sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Kemarin tuh di 10 bahkan. Dan ambient light-nya sekarang ada di bagian sini ya. Nih. Keren banget. Jadi kayak bagian garis-garis gitu ya. Keren. Juga di sini setengah sini juga ada. Tuas transmisinya tidak lagi pakai kristal yang gede seperti itu ya. Swarovski gitu, sayang sekali sih. Tapi dibuat kayak jadi kecil aja, mirip dengan yang ada di 3 series. Karena BMW menganggap itu bondolnya terlalu besar kali ya, jadi kayak mengganggu pemandangan, tapi sebenarnya secara mewah malah kerenan itu. Ini jadi kayak cuma kecil aja gini. Jadi cuma bisa pakai jari. Ya, jadi jari kalian nanti akan berotot kalau sering ganti gigi. Oke. Ini juga sudah bisa, ini air suspension, jadi kita bisa atur ketinggiannya. Ini kalau untuk off-road mode-nya kita bisa atur-atur. Wireless charging di sini juga ada, dan ini juga sudah ada pendingin minuman di sini. Wireless charging gini ya, ini juga sudah ada. Sayang kuncinya sekarang jadi begini. Tidak lagi BMW display key yang canggih bisa kita atur-atur seperti yang pernah kami review juga di generasi pre-LCI. Sayang banget, ini jadi cuma tinggal gini. Ini sudah gen terbarunya BMW sih, kunci-kuncinya semua seperti ini gitu. Speedometernya sekarang sudah baru. Kita juga bisa ubah-ubah beberapa bentuk kalau kalian ingin. Ini kita coba ya, kita nyalain biar dapat glimpse-nya. Nah. Waduh. Tuh, kalau kita ganti mode berkendara segala macam bisa berubah nih. Nih warnanya di sini ya nih kalau kalian berat. Cube-nya tuh kayak berubah gitu. Gitu, keren banget. Oke. Nih, kalau sport jadi warna merah ya, guys. Wah. Sekarang karena dia varian M Sport, dia dapat yang interiornya warna hitam. Wah, dan tetap ya sky lounge-nya yang ada di 7 series tetap ada di sini, jadi bintik-bintik di kacanya nih kalau kalian perhatikan. Ambient light-nya juga dipancarkan di bintik-bintik acaranya itu. Gitu, keren. Dia tetap menggunakan sound system dari Bowers & Wilkins. Ya. Dan ini sound system-nya keren banget ya di sini juga. Bagus. Dan ini dua memory seat untuk kanan dan kiri. Dan juga kita bisa ngatur untuk yang bagian kirinya. Tuh. Kita bisa atur bagian kirinya. Keren ya. Nah, tapi ada yang mengecewakan sedikit di sini. Yuk, yuk. Nah, kalau kalian perhatikan BMW X7 yang pre-LCI, pre-facelift yang pernah kami review juga, di belakang sini ada rear seat entertainment. Sebuah SUV besar sekarang atau flagshipnya BMW malah sekarang tidak ada rear seat entertainment. Sayang banget, hanya disediakan slot USB-C dan juga slot untuk toggle kalian misalnya mau pakai hanger atau mau tambahan entertainment sendiri gitu ya. Jadi tidak disediakan lagi. Ini memang sudah jadi standar untuk BMW iDrive 8 sih. Sayang banget ya. Jadi nggak ada nih reset entertainment di sini. Padahal nih flagship SUV pasti kan bos-bos duduk di belakang sini untuk menikmati rasa berkendaranya di sini. Sayang banget nggak ada jadinya. Tapi leathernya tetap sama, bagus ya. Dia sudah bertekstur juga dan juga sudah diberikan cushion di sini untuk menambah kenyamanan. Lakukan baris ketiga juga masih tetap sama, tidak ada perbedaan. Yang paling beda paling hanya ini dan juga tidak dihilangkan sunroof pada baris ketiganya tetap sama. Tapi juga yang sayang banget nih, untuk yang di versi Indonesia, sama seperti di pre-LCI, dia tetap belum ada colokan rumah. Dia tetap sama di sini. Dan ini feels-nya masih tetap cheap ya, sayang banget ya. Cup holder 2, tetap cheap sekali sih, sayang banget. Harusnya bisa dibuat lebih better lah ya. Kalau di luar negeri sana ada yang varian yang sudah pakai colokan rumah di sini. Sayang banget masuk ke Indonesia masih seperti ini. Gitu. Kita cek bagian mesinnya. Mesinnya ada sedikit perubahan, meskipun secara basis masih tetap sama. Oke.
Ini dia mesinnya. Mesinnya tetap menggunakan B58 sama. Dia mesin yang dipakai di Toyota Supra, ya, sama. Tapi sekarang sudah diberikan imbuhan 48 volt mild hybrid. Jadi sekarang sudah ada mild hybridnya, sudah ada listrik-listriknya. Dia membantu untuk akselerasi dan juga membantu untuk efisiensi gitu. Efisiensi mobil ini katanya meningkat, bisa dalam kota bisa 10,3 km per liter. Dulu kami tes yang lama, kami tes aja bisa di 1.7. Jadi boros banget ya, karena memang waktu itu sistemnya masih belum seperti ini. Tenaganya meningkat juga, jadi 381 horsepower dan torsinya sekarang menjadi 520 Nm. Jadi lebih menarik ya. Jadi overall secara tampilan sih memang berubah drastis dari depan, terus juga pada bagian belakang. Samping sih nggak terlalu beda, yang berubah dari samping tuh kelihatan karena dia sekarang sudah menggunakan varian M Sport. Jadi varian M Sport membuatnya menjadi semakin sporty dengan velg yang 21 incinya itu. Mirip sekali dengan yang varian M Drive 60i-nya ya, yang di luar negeri sana, yang tidak masuk di Indonesia, jadi mirip banget dengan bentuk seperti ini. Sangar banget ya. Mungkin kalau dibelikan warna hitam, grillnya dibelikan warna hitam, jadi makin terasa sporty sekali. Gitu. Ya, overall, dengan strategi yang dimiliki oleh BMW dan harga yang dibanderol di 2.417 atau kalau on the road-nya itu sekitar 2.7, menurut kami ini ya bisa menjadi pilihan menarik lah. Bagi kalian yang mencintai mobil dengan full size SUV seperti ini, yang kalian pengen merasakan kemewahan tapi punya pengen tetap tenang, mau dibawa kemanapun tetap bisa. Apalagi bensinnya sekarang juga sudah lebih efisien, jadi nggak perlu takut harus sedikit-sedikit cari pom bensin lah. Ini mobil ini sudah bisa lebih efisien gitu. Tapi CVTs, kalau kalian tetap tertarik untuk membeli atau suka sama BMW X7 yang pre-LCI, kan tetap bisa cari loh di mybcaf.uscar. Di sana banyak banget pilihan mobil bekas berkualitas yang sudah diverifikasi dari BCA Finance. Apalagi BCA Finance punya partner dealer ratusan di seluruh Indonesia. Dan semua mobil-mobil di sana juga sudah bisa menggunakan jasa leasing dari BCA Finance. Oke, karena semua akan bekas pada waktunya. Oke, CVTs, itu aja review dari kami. Walkthrough aja, nggak terlalu banyak yang bisa dibahas karena memang perubahan hanya pada bagian depan, belakang, interior, pada bagian entertainment, dan juga pada bagian mesin. Gitu. Semoga kami bisa diberikan mobilnya, unit test jangka panjang supaya kami bisa merasakan rasanya berkendara, perbedaannya apa sih dengan yang pre-LCI. Oke, CVTs, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Memang juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan sekarang kami sudah memiliki website. Bagi kalian yang tertarik untuk minang BMW X7 terbaru ini, bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Kami Reza Refer, kami pamit undur diri.